Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Newscreen. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa penguatan industri ekonomi syariah di era digitalisasi ini sangat penting dilakukan. Mengingat di era kenormalan baru ini harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk semakin bersemangat meningkatkan perekonomian. Apalagi sektor ekonomi mengalami penurunan yang sangat tajam. Mulai dari pengusaha besar, UMKM hingga usaha rumah tangga merasakan dampak terjunnya ekonomi akibat pandemi. Dalam situasi seperti saat ini, industri ekonomi syariah menjadi salah satu solusi percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, Wapres Ma'ruf Amin menekankan bahwa optimalisasi industri ekonomi syariah di era digitalisasi saat ini dapat memperkuat usaha kelas atas hingga usaha mikro, kecil, dan menengah. Kinerja ekonomi syariah di masa pandemi didorong oleh beberapa sektor prioritas dalam rantai nilai halal, terutama sektor pertanian dan makanan halal yang masih tumbuh positif. Sektor yang paling terdampak yaitu pariwisata ramah muslim. Adapun sektor fashion juga terpukul meski